Abang, sabar. Wala si mo, tengah berniaga dia tak berniaga pun tak di jalan pantai tak ada apa tak. Kita datang ni nak bagi tahu yang kita. Baru-baru ini tular sebuah video menunjukkan seorang wanita dipercayai penghuni projek perumahan rakyat PPR di Lobak Seremban yang naik berang sewaktu didatangi penguat kuasa yang difahamkan bagi menyelesaikan isu tunggakan bayaran sewa. Apa yang menjadi persoalan adalah di manakah letaknya nilai ketimuran dan kesopanan yang ada di dalam diri wanita itu sedangkan dia disentuni dengan penuh himah oleh pegawai-pegawai terbabit. Tidak cukup dengan itu, dia turut mengungkapkan frasa Melayu kena tolong Melayu. Sebenarnya, jika dilihat, kes begini sudah acap kali terjadi. Bukan hanya di Seremban, malah di kebanyakan PPR isunya juga sama. Sekiranya kerajaan ambil tindakan, nescaya habis sumpah seranah diberikan. Walhal, jelas lagi nyata penduduk yang tak bayar sewa rumah PPR tu sampai tunggakan sewa lebih RM30,000. Ini bermaksud 2 dekad mereka tinggal secara percuma. Komitmen bulanan hanya sekitar RM100 untuk sewaan dan RM50 sahaja untuk penyelenggaraan setiap bulan. Nilai yang sudah cukup murah jika hendak dibandingkan dengan penyewaan di tempat-tempat lain. Sudah terlalu banyak kerajaan bantu bagi meringankan beban mereka. Tapi jika itu pun tidak mampu hendak lunaskan, bagaimana kerajaan nak membantu mereka yang lebih memerlukan? Itu gambaran kasar situasi di PPR berkenaan yang mana tunggakan keseluruhan 131 unit itu kini kira-kira 1 juta sejak lebih 20 tahun lalu. Lebih membimbang. Sebahagian penyewa juga mempunyai tunggakan bil air menyebabkan pihak berkuasa memotong bekalan air, namun ada yang licik membuat sambungan haram. Isu penduduk PPR yang tidak mahu bayar sewa ini sebenarnya bukanlah episod baru. Telah acap kali pihak berkuasa tempatan PBT beri peluang dan tempoh agar penduduk melangsaikan segala tunggakan. Bagaimanapun, sampai ke hari ini mereka sendiri tidak mahu bantu nasib mereka. Sama seperti yang terjadi dalam video yang tular tersebut. Keadaan PPR yang tidak diurus dengan baik dari segi kebersihan, kemudahan awam, peningkatan kadar jenayah dan kesedaran yang semakin menipis dalam kalangan penduduk menyebabkan kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar masalah ini tidak mengganggu kelestarian hidup masyarakat sejagat. Malah, pihak Majlis Bandaraya Seremban MBS sendiri sebelum ini telah melakukan pemutihan dengan mengeluarkan perjanjian baharu kepada penyewa. MBS memberi amaran akan mengunci rumah kepada penyewa yang gagal melunaskan tunggakan seterusnya menamatkan kontrak. Bagaimanapun, MBS sentiasa faham dengan kesusahan yang dialami penyewa dengan memberi kelonggaran untuk membayar tunggakan secara ansuran. Tidak kisah jumlahnya asalkan ada kemahuan untuk bayar. Oleh itu, penyewa juga perlulah bertolak ansur dan berlapang dada. Biar miskin harta, jangan miskin jiwa.